السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Jannah wan Nar, Surga dan Neraka, karangan Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullahu taala. Dan masih pada pembahasan sifatul jannah atau sifat surga atau karakteristik surga. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan tentang turbatul jannah atau tanah surga. Kata Syekh, "Tsabata fis sahihaini an Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Abi Dzarin fi haditsil Mi'raj qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: أدخلت الجنة فإذا فيها جناديل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam hadis Mi'raj. Hadis tentang Isra dan Mi'raj ada hampir 10 mungkin, 10 sahabat mungkin. Seingat saya minimal 8 lah. 8 sahabat yang berbeda yang meriwayatkan hadis tentang Isra dan Mi'raj. Betul, memang angka belum mencapai tawatur. Angka yang yakni masih di bawah 10. Tapi hadisnya sangat banyak walaupun hanya 8. 20-an lebih kalau tidak salah hadis tentang Isra dan Mi'raj. Mutawatir, yakni dengan maknanya jika jumlah sahabatnya memang hanya 8, tapi lafaz yang berbeda yang mereka riwayatkan dari Nabi Muhammad SAW ini bermacam-macam tentang Isra dan Mi'raj. Dan tentunya yakni kejadian yang tidak masuk akal sebenarnya, tapi kita mengimaninya karena Allah berfirman bahkan di awal surah Al-Isra,
Dan kemudian Nabi Muhammad menyebutkan dengan yakni puluhan hadis yang berbeda. Maka kita mengimaninya. Sekalipun jika kita urutkan kejadiannya, maka harusnya tidak masuk akal. Karena memang kalau berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau juga sabda Nabi Muhammad SAW, akal kita itu kita kesampingkan. Tapi ketundukan kita itu nomor satu. Jadi terkadang memang tidak disebutkan detail karena bisa jadi kita mungkin tidak mampu memahaminya. Kita cukup mengimaninya saja. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW dipergikan dari Mekah ke Palestina kemudian ke langit dalam satu malam. Mekah Palestina saja dalam satu malam itu mustahil. Ini Mekah Palestina langit lebih mustahil. Apalagi misalnya yang kita yakini terlepas dari perdebatan para ulama, dan ini diantara contoh adanya khilaf di kalangan para ulama, tapi dalam perkara cabang akidah. Perdebatan yang ada pada para ulama itu bukan cuma pada masalah fikih, pada perkara akidah pun ada, karena akidah juga memiliki cabang-cabang. Tapi dalam usulnya, dalam prinsipnya, mereka tidak berbeda. Mereka meyakini Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Tapi kemudian kejadian cabang-cabangnya seperti apakah Nabi Muhammad pergi dengan ruh dan jasadnya atau ruhnya doang, ini khilaf. Cuman ulun diantaranya ikut pendapat Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala pergikan SAW dengan ruh dan jasad. Karena memang Allah tidak sebutkan ruh, tapi Allah sebutkan bi'abdihi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankannya. Gimana menerjemahkannya? Mengisrakan dengan hambanya. Allah tidak sebutkan dengan ruhnya. Kenapa orang-orang ingin, bukan ingin sebenarnya, kenapa ada yang berpendapat yang diberangkatkan, yang dipergikan, yang diisrakan itu hanya ruhnya saja supaya bisa masuk akal. Nah ini, supaya bisa masuk akal. Karena kalau sudah ruh, rohani, sangat masuk akal kemudian kalau dengan kecepatan seperti itu. Cepat sekali. Karena tunggangan Nabi Muhammad SAW, Buraq itu, satu langkahnya sejauh mata memandang. Jadi cepat sekali. Karena kalau kemudian yang dipergikan itu ruhnya, akal bisa menerima. Tapi kalau dengan ruh dan jasadnya, wah gak masuk. Karena sangat cepat itu. Harusnya tubuh Nabi Muhammad rusak atau terkoyak-koyak. Karena sangat cepat. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi inilah contoh adanya khilaf di kalangan para ulama dalam perkara cabang juga. Akidah tapi cabangnya. Iman kepada hari akhir, sepakat. Tapi bahasan cabang-cabangnya, mereka berbeda. Syekh Utsaimin saja di antara yang berpendapat yang namanya kisos. Kisos antara sama anak Adam. Itu sebelum as-sirat. Sebelum as-sirat. Di mana ulama yang lain mereka berpendapat di kontoroh ujungnya sirat. Khilaf dengan dalil masing-masing yang kuat. Nah, jamaah, maka sikap kita semua thullabul ilm, semua para penuntut ilmu, ketika ada khilaf di kalangan para ulama dan pendalilannya kuat, ambil salah satunya, simpel. Tidak perlu kemudian Anda ngotot dan memaksakan pendapat Anda kepada orang lain. Tapi kalau misalnya ada sebuah kesepakatan dalam satu perkara, itu yang kita ikuti. Jangan ikut yang menyendiri. Walaupun ulama yang menyendiri tersebut dia juga punya dalil, tapi kan ada kesepakatan di luar sana. Harusnya ketika ada kesepakatan, kita tidak menoleh lagi dengan pendapat yang lain. Apalagi misalnya perselisihannya tidak mu'tabar. Perselisihan di kalangan para ulama'nya tidak pernah mereka anggap ada. Di antaranya contoh seperti yang tadi. Yang lain bersepakat, ente nyempil sendiri. Nggak bisa. Lalu Ustaz, bagaimana cara kita tahu? Ah, ini gunanya belajar. Ini gunanya kemudian juga Anda yani, bertanya. Wallahualam bissawab. Jadi inilah manfaatnya belajar agar Anda tahu ini perkara usul atau furu', ini perkara
prinsip atau yang cabang. Kemudian, oh ini cabang dan ada perdebatan. Kemudian perdebatannya ini mu'tabar atau tidak, diakui, dianggap atau tidak oleh para ulama. Oh dianggap, nah, berarti harus berlapang dada habis itu. Harus berlapang dada habis itu. Ada yang tahiyat begini, ada yang salat irsal seperti mazhab Malikiyah. Mereka enggak bersedekah dari pertama irsal begini. Nanti setelah i'tidal ada yang kembali tangannya begini. Ini masalah ya, masalah ibadah ya. Oh, perdebatannya kuat nih, masing-masing dengan pendalilan yang kuat nih. Maka Anda harus berlapang dada. Tapi kalau misalnya, wah ini ada ijma, ngapain? Ada kesepakatan para ulama. Kemudian kok kita condong kepada yang lain? Nggak bisa. Ini ada kesepakatan dalam perkara ini. Itu yang kita ikut. Wallahu a'lam bishawab. Begitu juga kemudian dengan perkara akidah. Ini perselisihannya dalam masalah prinsip atau enggak? Wah prinsip, prinsip enggak boleh berbeda. Maka kita rada kencang kadang-kadang. Karena perbedaannya dalam masalah prinsip. Kita menyebutkan tentang rukun iman, tentunya rukun iman dia beda. Ini harus dibantah. Kita menyebutkan tentang rukun Islam, tentunya rukun Islam dia berbeda. Ini harus dibantah. Kenapa? Ini prinsip. Tapi kalau sudah masuk ke cabangnya, maka harus berlapang dada. Apalagi kemudian seperti jumlah tiupan trompet sangkakala. Ada dua, ada tiga. Dengan masing-masing jali, ulun ikut yang dua. Harus berlapang dada untuk sebagian pihak misalnya ikut pendapat yang tiga tiupan. Tiupan ketakutan, tiupan kematian, tiupan kebangkitan. Gak ada masalah. Dan contoh-contoh yang lain. Apakah yani banyak lah ya perkara cabang tapi dalam masalah akidah. Contohnya juga tadi adalah kapan kisah itu terjadi di antara anak Adam. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya dalam satu perkara ada ijma, enggak boleh kita noleh kepada yang lain. Ini yang kita ikuti. Lawan para ulama bersepakat kok. Yang jadi masalah, para ulama bersepakat kok ada pendapat nyempil sendirian. Berarti dia enggak faham ada kesepakatan. Bukti ini bukan ulama nih. Karena di antara yang menunjukkan keulamaan dia, dia faham sebelum dia berpendapat bahwasanya, oh dalam perkara ini sudah ada kesepakatan para ulama, saya enggak perlu ngomong. Lah dia ngomong juga, ente berarti bukan siapa-siapa. Kalau dalam perkara ya ini sudah ada kesepakatan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaskan rahimakumullah, kembali masih rekap ya. Belum sebutkan faedah itu karena dalam waktu dekat kita akan berbeda pendapat ya. Bentar lagi. Ya. Cara masuknya satu Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Itu perdebatan tentunya enggak mu'tabar saya katakan. Tidak mu'tabar. Dan kalau misalnya semuanya ingin merujuk, karena kan tujuannya persatuan. Nabi Muhammad sudah kasih solusi. Kalau ingin bersatu, kembali kepada firman dan sabda. Firman Allah mengatakan, yakni melihat. Sabda Nabi Muhammad SAW mengatakan melihat. Dan kemudian melengkapkan bulan Syaban 30. Metode Nabawi. Dan itu yang masih dipraktekkan pemerintah kita dengan semua kekurangan yang mereka miliki. Tapi ini masih yakni dipraktikkan oleh mereka, dua metode ini. Dan bukankah ketika kita mengikuti yakni ketentuan pemerintah ada persatuan kaum muslimin di sana? Wallahu a'lam bishawab. Lanjut ya. Disebutkan, ini padahal pengen rekap doang ini. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam hadis Mi'raj. Rasulullah SAW bersabda, aku dimasukkan ke dalam surga. Jadi kalau pertanyaan Anda, pernahkah surga dimasuki? Ya pernah. Nabi Adam dulu di sono. Setelah itu pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Pengecualian. Ini pengecualian untuk Nabi kita Muhammad sallallahu. Bahkan dalam kehidupan dunia pun, di kehidupan dunia pun Nabi Muhammad pernah diperlihatkan di hadapan beliau taman surga. Hingga beliau disebutkan tuh pengen loncat, pengen masuk. Diperlihatkan di hadapan beliau sallallahu. Mungkin kasus yang sama, mirip-mirip lah ya, diperlihatkannya di hadapan Umar bin Khattab bagaimana tentara musuh mengintai tentara kaum muslimin yang beliau utus.
karomah untuk Umar bin Khattab. Bukan berarti kemudian iman Umar bin Khattab lemah kenapa beliau diberikan karomah, enggak. Memuliakan beliau. Umar bin Khattab di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang mimpinya itu cocok sama firman Allah disebutkan sampai 3 kali. Firman Allah belum turun nih, tapi beliau mimpi. Dan ketika beliau sampaikan, turun tuh firman. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kalau misalnya ada Rasul setelahku, Umar bin Khattab orangnya. Tapi gak ada. Keutamaan yang sama dimiliki Ali bin Abi Thalib, tapi lafadznya Nabi. Kalau ada Nabi setelahku, Ali bin Abi Thalib orangnya. Tapi untuk Umar bin Khattab, Rasul. Karena Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu jadi Rasul. Tinggi levelnya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, yani laqad kana fi ma kana qablakum ummatun muhaddatsun atau kama qala, dulu sebelum zaman kalian ini ada umat-umat yang muhaddats. Muhaddatsnya mulham, orang yang diberikan ilham kayak wahyu, mirip seperti wahyu. Makna ilham itu al khabarul khafiyyu sari', khabar yang samar, rahasia, cepat nyampe nya wangsit. Bahasa kita wangsit, enggak pakai mi, wangsit. Kata Nabi Muhammad SAW, "Lau kana fi ummati ahadun la kana Umar." Kalau di umatku ini ada orang yang begitu dapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala, wangsit, mirip dengan wahyu maknanya. Kabar berita yang rahasia dan cepat. Allah tanamkan kerlung hati. Itu Umar orangnya. Di antara keutamaan beliau radhiyallahu Umar bin Khattab radhiyallahu. Oke. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Aku dimasukkan ke dalam surga." Ternyata di sana terdapat kubah-kubah dari mutiara dan tanahnya adalah kesturi. Jenis wangian yang paling mahal. Walaupun saya tidak pernah tahu gimana hakikatnya, tapi yang jelas misk itu diterjemahkan dengan kesturi. Apakah dia buah kasturi, tentu beda. Tapi buah kasturi memang wangi. Ya? Tapi saya rasa bukan itu maksudnya, itu kasturi bahasa kita. Kesturi ini bahasa Indonesia terjemahan untuk misk, jenis minyak wangi yang paling baik, yang paling mahal. Gak ada bandingannya dengan minyak wangi nyong-nyong ya. Menang kental aja nyong-nyong tuh, pian culit semasjidan mau, wah langsung. Semasjidan langsung bisa drunken master, telernya. Siapa minyak harum nih? Yang jadi masalah yang makai ustadznya, buat kalau jadi sangit aja jamaah ustadznya makai kayak rupanya ustadz salah pakai ya, punya mertuanya diculitnya lah. Karena anda kalau ulun sudah merasa nih bertambahnya umur, apa istilahnya, kesukaan kita akan wangian berubah sedikit. Dulu ulun suka yang lembut-lembut, sekarang suka yang rada berat. Ya, tua memang ya. Nanti makin tua lagi, makin berat. Kenapa? Karena untuk mengimbangi bau badan yang sudah bau tanah. Harus diimbangi. Itu, betulan. Karena mengeluarkan aroma tubuh ini. Makin tua, makin gak enak baunya. Akan kembali ke tanah lagi. Makanya harus diimbangi dengan nyong-nyong. Agar tersamarkan oleh orang. Aduh, jadi ini ya hasil riset sendiri saja ya. Kenapa orang semakin tua kok minyak wanginya makin kuat yang dia sukai? Ulun sekarang sedang merasakan ya, makin kesini. Iya, mulai bisa. Dan kemudian kesukaan istri pun dia ngikut. Ketika kita yani rada berat gitu ya, dia juga ngikut. Rupanya penciuman dia juga makin lemah sekarang ya. Apa nih gaya? Ada apa? Dulu nggak gitu dia. Pokoknya pian harus minyak wangi yang itu. Dari dulu ya. Ya Allah Tuhala. Oke. Masuk bahasan yang baru, anharul jannah. Sifat surga yang lain adalah anharul jannah, sungai-sungai surga. Di surga ada sungai-sungai, di surga ada laut-laut, di surga ada mata air-mata air. Masing-masing kita akan bahas sekarang. Jadi ada 3 hal yang berbeda, masing-masing dengan tentunya keutamaan yang berbeda. Jamaah sekalian rahimakumullah. Para ulama menyebutkan kenapa ini menjadi sebuah pembahasan. Dibahas mata air surga, uyun.
dibahas tentang anhar, sungai-sungai, dibahas juga abhar atau bihar, sungai, laut-laut. Karena jamaah sekalian rahimakumullah, proses seseorang di hari kiamat tersebut proses yang sangat panjang dan sangat melelahkan. Sangat wajar kemudian seorang dalam dahaga yang luar biasa. Capeknya seseorang, dahaganya seseorang tentunya dibalas dengan kenikmatan yang luar biasa. Untuk di dunia, enggak sembarangan kemudian kita minum air sungai. Enggak bisa kita minum bahkan air sungai. Oke, untuk zaman kita sekarang. Laut, wah, lahap yang minum banyu laut. Tapi tidak untuk di surga. Kok di kita, misalnya ada mata air, keluar gitu ya mata airnya. Mungkin sangat jernih dan masih bisa diminum langsung itu. Untuk di surga, semuanya bisa diminum. Dan tujuannya memang untuk diminum. Lautan yang ada di surga mengalir ke sungai, mata air untuk kasus yang berbeda. Tapi tiga-tiganya ada. Hakikatnya mesti beda. Nama-nama sama, hakikatnya mesti beda. Tapi kita tahu makna dasarnya. Mata air, tertanam di sini mata air itu bagaimana? Sungai, tertanam mata, di benak kita sungai itu bagaimana? Laut, tertanam makna dasar laut itu bagaimana? Tapi berkaitan dengan yang nanti di akhirat, wallahu a'lam bishawab. Mesti jauh lebih dahsyat, lebih indah, lebih dan lebih. Tapi Allah tanamkan kepada kita, kita faham makna dasarnya. Enggak perlu kita bertanya detail. Jika Allah Subhanahu wa taala tidak firmankan detail, tidak perlu kita bertanya detail ketika Nabi Muhammad tidak menerangkan detail. Tapi ada sifat-sifatnya Nabi Muhammad sebutkan, baunya nanti kita sebutkan, warnanya nanti kita sebutkan. Makna-makna dasar di mana semua kita faham. Bukan tujuannya untuk kemudian berkhayal dan bayangkan, enggak, imani aja udah. Imani, yakini, berharap kita mendapatkannya, selesai. Karena kalau misalnya tidak ada dalil dari firman, tidak ada dalil dari sabda, Anda berusaha mendalaminya, Anda mungkin akan gila. Makanya kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam fatwanya, ketika orang bertanya tentang bagaimana dan kenapa tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, beliau langsung nasihati, hilangkan dua pertanyaan itu dari benak Anda kalau sudah berkaitan dengan hal yang gaib, apalagi tentang Allah. Kenapa dan bagaimana? Hilangkan, kata beliau, dua pertanyaan itu dari benak Anda. Kenapa? Karena jawabannya enggak ada. Mesti ada hikmah yang besar kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mendetailnya. Tapi kewajiban kita sami'na wa ata'na. Kewajiban kita mendengarkan, mentaati, mengimani, dan kemudian bagaimananya kita katakan wallahu a'lam bissawab. Tapi subhanallah, dalam semua perkara tersebut tidak ada kemudian yang Allah lepas begitu saja atau Nabi Muhammad lepas begitu saja tanpa ada sedikit keterangan. Kayak buruk misalnya. Nabi Muhammad sebutkan sifatnya sedikit agar kita kemudian bisa faham. Perawakannya Nabi Muhammad sebutkan, dia di atasnya keledai tapi di bawahnya bighal. Perawakannya, besarnya maksudnya. Keledai kita tahu standarnya seperti itu, mungkin tingginya cuma 1 meter mungkin. Dan di bawahnya bighal. Bighal itu kalau bisa mungkin kuda Asia. Yang dimasukkan Nabi dengan kuda berarti kuda Arab, besar. Bighal itu perkawinan antara kuda dan keledai, keluarlah bighal. Ini perawakannya tengah-tengah. Nah, buruk di tengahnya lagi. Akhirnya kita, oh seperti ini. Ya ini sifatnya, besarnya. Warnanya putih, faham kita tentang warna. Kecuali kita buta warna. Oh putih. Dan panjang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu binatangnya. Satu langkahnya sejauh matanya memandang. Itu kecepatannya. Cukup, 4 hal disebutkan Nabi Muhammad SAW. Anda tidak perlu mendetailnya lebih dalam. Apakah kepalanya seperti perempuan? Apakah kemudian punya tanduk satu di tepi? Enggak ada. Apakah kemudian punya sayap? Enggak. Karena tidak ada keterangan. Tidak perlu nambah-nambah. Dia bersayap, dia unicorn. Apa? Iya, yang satu apa tuh? Iya, satu tanduk. Enggak. Kita enggak bahas itu. Kenapa? Tidak ada keterangannya. Tidak ada keterangannya. Wallahu a'lam bishawab. Sama seperti beberapa waktu yang lalu disampaikan di pekan lalu kalau enggak salah di pengajian Miss, ketika Allah tidak firmankan, Nabi Muhammad tidak sabdakan, maka kita yakni tawakuf, tidak berbicara tentang
apakah Nabi Isa menikah? Ketika Nabi Isa menikah, apakah dia punya anak? Kita nggak tahu. Kenapa? Di firman nggak ada, di sabda nggak ada. Di firman itu cuma secara umum bahwasanya Allah menjadikan Nabi dan Rasul, mereka punya istri dan anak. Itu umum. Bukan berarti kemudian tidak ada yang nyempil keluar. Nabi Yahya mandul. Nabi Isa nggak menikah. Itu yang kita tahu. Kenapa? Firmannya nggak ada, sabdanya nggak ada. Yang mengkhususkan. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian ikhwah ketika kalau menyampaikan seperti itu berdasarkan sebuah novel, tapi novel itu ditanyakan pada Syekh Al-Munajjid. Kemudian sebagian ikhwah, ada ikhwah yang bertanya, "Ustaz, apa judul novelnya?" Enggak usah baca. Enggak usah, enggak penting. Tapi itu ulun sebutkan kemarin karena apa? Si penanya membawa itu kepada Syekh Al-Munajjid. Bahwasanya di novel ini disebutkan Nabi Isa menikah dengan perempuan bernama Maryam Al-Majdaliyah, Maria Magdalena, dan punya anak. Berarti Nabi Isa punya keturunan sampai sekarang. Tapi kita nggak pernah tahu. Dan ulun katakan tidak terlalu penting. Yang penting adalah syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak keturunan Nabi Muhammad yang masih ada, yang harus kita muliakan, kita hormati, kita yakni sayangi tanpa berlebihan. Yang biasa disebut di kita Habib atau Habaib jamaknya. Mereka anak keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan wasiat Nabi Muhammad SAW, kita harus mencintai, memuliakan, menghormati dengan tidak berlebihan. Siapa? Yang saleh di antara mereka. Bukan asal ahlul bait doang. Apalagi misalnya, na'udzubillah, ada di antara mereka oknum tentunya yang bahkan mungkin tidak beribadah. Oh, ini enggak sama sekali. Gimana kami bisa memuliakan atau menghormati, bahkan mencintai Anda, lawang Anda taat aja sama Allah? Enggak. Mulianya nasab yang Anda miliki itu harus berbarengan dengan kemuliaan ketaatan yang Anda lakukan. Kalau Anda nasabnya mulia, Anda kemudian taat, ah ini orang yang kami akan hormati. Anda nasabnya biasa, bukan darah biru, bukan keturunan raja, bukan keturunan Rasulullah, tapi Anda taat, tetap Anda mulia. Kenapa? Karena Anda muslim yang baik. Yang jadi masalah terkadang orangnya biasa, kada keturunannya siapa-siapa, kemudian bermaksiat, masya Allah. Bagaimana kita bisa muliakan? Atau seperti yang kemarin, menjalankan ketaatan tidak, bermaksiat tidak, malaikat marah, setan gedek. Nih orang hendaknya kayak gerang lah ya, beribadah kada, tapi bermaksiat kada juga, mati iya selajur ya. Ya, tapi enggak ada ya, mesti orang melakukan kesalahan berdasarkan rayuan syaitan. Oke, anharul jannah, sungai-sungai surga. Akhbarana Allah tabaraka wa ta'ala bi anna al-jannah tajri min tahtiha al-anhar. Qala ta'ala: "Wa bashshiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Wa ahyanan yaqulu tajri min tahtiha al-anhar. Ulaika lahum jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar. Wa qad haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an anharil jannah hadithan wadihan bayyinan. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, ingat siapapun yang ingin ikut dengan ulun membaca kitab ini, terjemahannya seperti ini bentuknya. Apakah satu jilid? Oh, tentu tidak, 7 jilid. Mungkin sebagian, wah, sejilid aja. Nah, paling 80.000 aja, 7 jilid, Pak. Siapa akan 1,5 juta lah. Nah, dapatkan di toko buku terdekat. Jamaah sekalian rahimakumullah, Allah memberitahukan bahwa di bawah surga mengalir sungai-sungai. Dan ini di ayat yang banyak. Dan ini adalah sebuah keindahan jamaah. Siapa di antara pian yang pernah ke puncak Bogor? Nah, angkat tangan aja. Siapa yang pernah ke puncak? Nah, pernah. Di puncak itu rumah-rumahnya banyak yang indah. Atau resort-resortnya banyak yang indah. Kenapa? Mengalir air di bawahnya. Belum pernah merasakan, soalnya ada daurah waktu itu di Bogor, di resort apa kami lupa, para ustadz. Tak taunya di beberapa kamar itu betul-betul mengalir di bawahnya, yakni aliran sungai dari tempat yang jauh lebih tinggi. Itu gemercik, suaranya saja nyaman sekali, indah sekali. Habis itu kita keluar, dia ngalir di hadap, waduh, aneh di dunia saja, itu sebuah keindahan. Kita tidak bisa bayangkan bagaimana indahnya rumah-rumah kita nanti insya Allah kelak amin di surga dan mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai dari madu, sungai dari susu, sungai dari khamar, umabiyan.
Okay, kita azan dulu. Silakan kita azan dulu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Kata beliau rahimahullah ta'ala, Allah memberitahukan bahwa di bawah surga mengalir sungai-sungai. Allah berfirman, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan. Kita sudah bahas di Unlam beberapa kali. Ini di antara amal yang menyebabkan seorang masuk surga. Iman dan amal saleh. Amal-amal yang lainnya itu adalah masuk ke dalam bahasanya. Iman, amal saleh. Anda beriman, maka Anda harus beramal. Ketika Anda beramal, itu bukti iman Anda. Bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini di antara dalil adanya surga, ini di antara dalil yang menunjukkan juga adanya sungai di bawah surga-surga. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira, dan ini di antara tugas Nabi dan Rasul menyampaikan kepada kita kabar gembira agar kita berharap mendapatkan. Makanya ini bahasan surga dan neraka. Setelah bahasan surga, di pekan atau di bulan yang lain kita bahas neraka, supaya imbang, agar kita lebih lunak hati ini dan takut kepada Allah karena ada ancaman neraka. Dan dalam bab-bab seperti ini kita memiliki pengharapan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah masukkan kita ke dalam surganya dengan semua kenikmatan ini. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan bahwa sungai-sungai mengalir di bawah penduduk surga. Jadi yang pertama, di bawah surga mengalir sungai-sungai. Di ayat ini di bawah penduduk surga disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 31, ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anha. Kalau tadi kan tajri min tahtihal anha, surga disebutkan, kemudian disebutkan setelahnya mengalir di bawahnya, berarti di bawah surga-surga ini sungai-sungai. Tapi yang ini, mereka itulah yang memperoleh surga adn, salah satu di antara nama surga, yang mengalir di bawah mereka sungai-sungai. Jadi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk para penghuni surga. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, kata beliau, rufi'at li as-sidra fa idza arba'atu anharin nahrani adh-dhahirani wa nahrani batinani fa amma adh-dhahirani fan-nilu wal-furat wa amma al-batinani fa nahrani fil jannah. Sidratul Muntaha diperlihatkan kepadaku. Ya, pohon besar ya di surga Allah Subhanahu wa taala, ya di langit yang paling tinggi, pohon sidrah. Disebutkan daunnya sangat lebar, sangat besar ya. Ternyata di sana ada 4 sungai. 2 sungai yang tampak dan 2 sungai yang tersembunyi. Adapun 2 sungai yang tampak adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Atau tiga, apa sekarang apa namanya, Tigris. Dan disebutkan sudah menyusut airnya, jemaah ya. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang dikhabarkan Nabi Muhammad SAW, akan keluar darinya yakni emas ya, bergunung-gunung. Di hadis yang lain bertiang-tiang, di selongsongan besar emas. Dan ini terjadinya di zaman Nabi Isa turun sebenarnya, di mana harta kala itu sangat melimpah, dan ketika dibagikan tidak ada orang yang mau menerima. Kenapa? Karena semuanya lapang, semuanya sugih. Semuanya sugih. Wallahu a'lam bishawab. Amun pian panjang umur juala. tapi jamaah, yakni misalnya panjang umur gitu ya. Apa mungkin kemudian kita bisa tahan dengan fitnahnya Dajjal? Enggak tahu. Saya tidak meremehkan iman Anda ya, tapi bahaya. Sampai para ulama menyebutkan bahwasanya seseorang lari dari Dajjal itu bukan aib, karena sangat berbahaya. Bagaimana seorang tidak goyah imannya, ada orang dibelah di hadapan kita jadi dua, dia hidupin lagi. Orangnya disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad, seseorang laki-laki mendatangi Dajjal ini dengan keyakinan iman saya kuat,
Tak tahunya dihadapkan kepadanya hal tersebut, dibelah di hadapannya dua orang, satu orang terbelah jadi dua dan dihidupkan lagi. Goyah imannya. Wah, Tuhan ini yang begini. Wallahu a'lam bishawab. Jadi lari dari Dajjal, misalnya nih suatu saat nanti terdengar Dajjal sudah keluar, mungkin di negeri A, dan kita sudah mendengarnya, kita lari darinya itu boleh, dan itu bukan naib. Bahkan sangat tidak dianjurkan untuk nantangnya, berbahaya untuk iman. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Sidratul Muntaha diperlihatkan kepadaku, ternyata di sana ada 4 sungai. Dua sungai yang tampak dan dua sungai yang tersembunyi. Adapun yang tampak adalah sungai Nil dan sungai Al-Furat atau Efrat atau Tigris. Sedangkan dua sungai yang tersembunyi adalah dua sungai di surga. Ingat, yakni Tasnim dan Salsabil itu bukan sungai, itu mata air. Bagus, terkadang orang menamakan anaknya adalah yakni Tasnim, menamakan anaknya dengan Salsabil atau Salsabila, boleh, no problem. Karena itu makna yang indah, enggak ada masalah. Tapi ingat, itu bukan sungai. Itu bukan nama sungai. Itu nama mata air. Itu nama mata air. Kita akan bahas di pertemuan yang lain. Karena ulun pernah mendengarkan ketika seorang mengatakan menamakan anaknya dengan Salsabil atau Salsabil, ini Ustaz salah satu nama sungai di surga. Salah, mata air. Beda tiga hal. Laut, sungai, dan mata air. Apalagi mata pencarian. Nah, itu lebih jauh lagi. Ya. Sedangkan dua sungai yang tersembunyi adalah dua sungai di surga. Apa yang pian tahu salah satu nama sungai di surga? Al-Kautsar. Al-Kautsar di antara sungai di surga. Dan air Al-Kautsar, yang ada di sungai itu dari lautan yang ada di surga. Ingat ya, kita tahu bahwasanya luasnya hamparan surga seluas langit dan bumi. Dan ada lautannya juga. Yang kemudian airnya mengalir ke sungai-sungai juga. Tapi dengan tentunya kondisi yang pasti berbeda. Kenikmatan untuk para penghuni surga. Dalam Sahih Muslim disebutkan, tadi Sahih Bukhari, Sayhanu wa Jayhanu wal Furat wan Nilu kullun min anharil jannah. Sungai Sayhan, Oksus, Sungai Jayhan, Jazartes, mengalihnya membaca. Ya, saya baca bahasa Arabnya saja ya. Sungai Sayhan dan Jayhan, Efrat dan Nil, semua termasuk sungai-sungai surga. Nah, ini perlu kita luruskan. Kan Nil dan Efrat ada di dunia. Kenapa Nabi Muhammad SAW sebutkan ia adalah sungai-sungai surga? Perhatikan keterangan Syekh. Boleh jadi maksud keberadaan sungai-sungai ini dari surga adalah sungai-sungai ini memang berasal dari surga. Sebagaimana manusia juga asalnya dari surga. Iya dong, Nabi Adam alaihissalam kan tadinya di surga. Jadi kita nih sekarang. Bisa jadi kata para ulama, Efrat dan Nil itu ada sumbernya di surga. Ini hanya pendapat untuk memudahkan supaya kita faham ketika Nabi Muhammad menyebutkan ia bagian dari sungai surga, sungai Nil dan sungai Efrat. Kemudian, dengan demikian hadis-hadis tersebut tidak menafikan fakta bahwa sungai-sungai tersebut mengalir dari sumber mata airnya yang ada di bumi sebagaimana yang sudah kita kenal. Memang sumbernya di bumi, cuman ia yakni bagian dari surga seperti kita semuanya. Dulu kakek buyut kita adalah Nabi Adam yang dulunya di surga. Makanya ketika siapapun nanti di antara kita ketika sudah dekat dengan surga, ketika kita minta bukakan Nabi Adam, Nabi Adam mengatakan sebenarnya kalian ada di dalam, kalau bukan karena kesalahan kakek buyut kalian dulu, kalian sebenarnya di dalam. Basicnya harusnya kita di surga. Kalau bukan karena kesalahan kakek buyut kalian dulu, maksudnya saya Nabi Adam alaihissalam. Dan Sahih Bukhari riwayat itu. Dan riwayat itulah yang menjadi landasan para ulama berpendapat bahwasanya surga yang kita akan masuki nanti insyaallah amin adalah surga yang sama yang darinya Nabi Adam dulu dikeluarkan. Surga yang sama. Allah tidak ciptakan surga yang baru, enggak. Surga yang sama yang darinya Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan. Namun jika maksudnya bukanlah makna itu atau semisalnya,
maka hadis ini termasuk perkara gaib yang wajib kita imani dan serahkan hakikatnya kepada yakni yang mengkhabarkan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi namanya sama, tapi di surga betul-betul ada sungai yang bernama Efrat dan juga sungai bernama Nil seperti yang ada di dunia. Kita diairi enggak sama Nil ini? Enggak ya. Enggak ngalir ke kita ya Nil ini. Kita adanya sungai Martapura ya. Lanjut jemaah. Kemudian Al-Kautsar adalah salah satu sungai yang ada di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kautsar ayat 1, "Inna a'tainakal Kautsar." Sungguh kami telah memberikan Muhammad sungai Al-Kautsar. Perhatikan tatanan bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang belajar bahasa Arab pasti paham ini. "Inna," sesungguhnya kami, "a'tainaka," telah memberikan kamu. Padahal kan Nabi Muhammad belum dikasih. A'taina ini dalam bahasa Arab namanya fi'il madhi, kata kerja lampau, past tense. Artinya sudah terjadi, sudah lampau, sudah lalu. Kenapa Allah menyebutkan dengan fi'il madhi, kata kerja lampau, padahal Al-Kautsarnya belum Allah kasih? Kata para ulama, ini diantara makna yang menunjukkan bahwasanya kepastian. Menunjukkan kepastian. Diberikannya Nabi Muhammad sungai. Khusus untuk beliau SAW yang bernama Al-Kautsar. Disebutkan sebuah riwayat, belum sebutkan saja riwayatnya. Ini riwayat yang kedua. Yang pertama, ketika Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, beliau menyampaikan satu riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu. Kala itu Nabi Muhammad tidur ringan ya, antara maghrib dan isya ya. Wajar, manusiawi, seorang mungkin capek, kemudian terkantuk. Nabi Muhammad manusia. Kemudian, ketika beliau tersadar atau bangun, beliau senyum, senyum lebar pokoknya. Wah, para sahabat, ini mesti ada wahyu yang luar biasa. Ini karena kelihatan Nabi Muhammad sumringah ya. Tadi turun wahyu kepada aku, yaitu surah Al-Kautsar. Kemudian Nabi Muhammad bacakan inna a'tainakal kautsar fasalun selesai. Atadruna mal kautsar? Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Ini di antara contoh tafsir ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi metode penafsiran para ulama itu di antaranya yang dipraktikkan Imam Katsir, Al-Qur'an ditafsirkan dengan Al-Qur'an, Al-Qur'an ditafsirkan dengan sabda, Al-Quran ditafsirkan dengan perkataan sahabat, Al-Quran ditafsirkan dengan dikembalikan ke bahasa induknya, yaitu bahasa. Empat metode penafsiran, dan ini yang dijalani atau ditapaki semua para ulama ahlus sunnah dalam menafsirkan Al-Quran. Ini salah satu contoh, ayat Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Wahai para sahabatku, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Para sahabat ketika tidak tahu, ya mesti mereka bukan orang yang sok tahu, mesti mengatakan Allahu wa Rasuluhu alam, Allah dan Rasul yang lebih mengerti. Mereka dapatkan akhlak itu ketika tidak tahu mengatakan Wallahu alam, ketika tidak tahu mengatakan Allah dan Rasul yang lebih tahu, itu dari Rasulullah SAW. Rasulullah ketika tidak tahu, enggak sok tahu. Wahai Muhammad, kapan hari kiamat? Siang kamu tanya ini, hai Jibril, tidak lebih faham dibandingkan kamu, saya enggak tahu. Nabi Muhammad bisa enggak tahu, karena memang enggak tahu. Makanya para ulama ahlus sunnah, sampai yang mungkin masih hidup sekarang pun, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizullah ta'ala, itu sering ngomong enggak tahu. Bayangkan, sering ngomong enggak tahu. Orang yang hafalannya lautan seperti itu, bisa ngomong enggak tahu, coba. Ini enggak ada. Hanya ngaji sekali dua kali, satu dua pekan, satu dua bulan, wih, fatwa. Itu ulama. Makanya berat jemaah. Seperti kayak teman-teman Irsyad atau Randy, tak kapan kita TJPA? Tanya jawab perkara atau persoalan agama. Permasalahan agama. Itu berat sebenarnya. Walaupun taping, walaupun rekaman, berat. Kenapa? Anda tampil untuk berfatwa. Makanya bacaan, insya Allah bacaan semua ustaz ya, karena ini juga nasihat para masyayikh, itu baca kitab fatwa. Karena kita ditanya orang selalu. Kenapa terkadang pian dapatkan ulun merujuk kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, mereka hidup di zaman ini dan tahu perkara-perkara zaman ini.
walaupun mereka sudah meninggal semua, cuma mereka mengalami teknologi yang canggih. Makanya fatwa mereka yang paling relevan untuk menjadi rujukan. Kenapa? Mereka tahu kasus. Mereka tidak mengeluarkan fatwa kecuali mengerti kasusnya. Wallahu a'lam bishawab. Kembali kepada bahasan, kata Nabi Muhammad SAW, nahrun fil jannah. Ia adalah sungai yang ada di surga, yang Allah Subhanahu wa taala berikan untukku. Di saat yang sama ini dalil pastinya Nabi Muhammad masuk surga. Beberapa tahun yang lalu gitu ya, ada yang menyaksikan Nabi Muhammad masuk surga. Tidak ada yang menjamin Nabi Muhammad masuk surga. Wah, satu ayat ini aja cukup sebagai jawaban. Nabi Allah pastikan dari yakni konteks bahasa Arabnya ini ya, menggunakan past tense untuk sesuatu yang akan diberikan. Itu menunjukkan pastinya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW sungai untuk beliau di surga. Masa nabinya enggak masuk? Masa nabinya enggak masuk? Lawang disiapkan untuk beliau sungai di surga. Belum lagi yang pertama kali dibukakan untuknya pintu surga siapa? Nabi kita Muhammad. Surga itu dibuka pertama kali untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya, mungkin beliau khilaf, bisa jadi seorang tidak terbaca satu sabda Nabi, sangat mungkin seorang belum terbaca satu sabda Nabi Muhammad SAW. Makanya kita berikan udzur, mungkin belum sampai kepada beliau hadis itu ketika Nabi Muhammad bersabda dalam Imam Muslim, ati babal jannah, dalam riwayat lain ati abwabal jannah, aku akan mendatangi pintu surga, aku akan mendatangi pintu-pintu surga, fa astaftihu, dan aku minta bukakan. Fayaqulul khazinu man anta, kemudian khazin, penjaga pintu surga mengatakan, man anta, siapa kamu? Secara zahir betul-betul terlihat bahwasanya penjaga pintu surga tidak tahu siapa yang datang kan? Karena memang dia sejak diciptakan jaga pintu doang. Dia bukan malaikat Allah yang warawiri ke dunia dan tahu siapa itu Muhammad SAW. Siapa kamu? Man anta? Kemudian Muhammad jawab, ana Muhammad, saya Muhammad. Kemudian khazin mengatakan, bika umirtu Allah aftah li ahadin qablak. Hanya untukmu aku diperintahkan untuk tidak membukakan pintu ini untuk siapapun kecuali untukmu pertama kali. Sallallahu alaihi wasallam. Gimana enggak masuk? Beliau yang pertama kali dibukanya, dibukakan untuknya pintu surga sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling pertama masuk surga di kalangan umat Nabi Muhammad Abu Bakar As-Siddiq secara individu. Dan yang paling pertama masuk surga Allah Subhanahu wa taala di antara semua umat, umat beliau, kita semuanya insyaallah amin ya rabbal alamin, di antara semua umat yang ada, umat Nabi Muhammad yang terdahulu. Kata beliau, nahnul akhirun al awwaluna yaumul qiyamah. Kita memang umat terakhir, habis ini enggak ada umat yang lain. Habis ini enggak ada umat yang lain karena enggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Nahnul akhirun al awwaluna yaumul qiyamah. Kita umat terakhir tapi kita umat yang pertama. Maksudnya kita terakhir di dunia tapi pertama nanti di akhirat untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah SAW telah melihat dan menceritakan sungai tersebut kepada kita. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Bainama ana asiru fil jannah idza ana binahrin hafatahu qibabud durril mujawwaf mujawwaf qultu ma hadha ya jibril qala hadzal kauthar alladhi a'taka rabbuka fa idza tinuhu aw tibuhu miskun adfar." Kata Nabi Muhammad SAW Sahih Bukhari, ketika aku sedang berjalan di surga, tiba-tiba aku berada di depan sungai yang kedua tepinya berupa kubah-kubah dari mutiara yang berongga. Kubah-kubah dari mutiara, masya Allah, indah sekali. Enggak bisa dibayangkan ya, terlalu indah. Aku bertanya, wahai Jibril, sungai apa ini? Jibril menjawab, ini adalah sungai Al-Kautsar yang telah Allah berikan kepadamu. Ternyata tanahnya atau wewangiannya adalah dari minyak kasturi yang sangat harum. Tanahnya. Ya Allah, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Katsir menyebutkan satu riwayat ketika menafsirkan yakni surah Al-Kautsar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ingat ya,
kitab musnad itu berarti kitab hadis yang ditulis berdasarkan urutan abjadiyah perawi dari kalangan para sahabatnya. Jadi diurut dari alif, ba, ta, nama para sahabatnya. Itu kitab hadis kalau jenisnya musnad seperti musnad Imam Ahmad. Tapi kalau kitab sahih, kitab sunan, itu kitab hadis yang diurut berdasarkan bab-bab fikih. Seperti Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, semuanya itu berdasarkan bab-bab fikih. Makanya jangan sekali hukumullah ketika ada orang membroadcast sesuatu dan kemudian dia ilmiah dalam broadcastnya sampai menyebutkan dari sahabat fulan Nabi, dia berkata Nabi Muhammad bersabda, nah itu dari sahabat fulannya itu bisa dicari langsung tuh sabdanya tuh di mana, di kitab-kitab musnad. Kalau kemudian ada broadcastan dia tidak menyebutkan nama sahabatnya Nabi Muhammad bersabda, tapi dia cantumkan hadisnya dengan redaksi bahasa Arabnya, maka bisa dicari di kitab-kitab mu'jam. Ada memang yang di buku-buku hadis, indeks hadis, mencari hadis dilihat dari kata-katanya. Ya. Atau misalnya orang ini menyampaikan sabda Nabi Muhammad, sahabatnya enggak ada, sabda Nabi Muhammadnya langsung bahasa Indonesia, tapi hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, langsung ke kitab Bukhari-nya juga bisa dicari. Jadi minimal ada satu di antara tiga unsur hadis ini ketika Anda ingin disebut ilmiah. Sampaikan salah satu di antara tiga ini maka Anda ilmiah. Kenapa? Orang bisa cross check, orang bisa yakni merujuk kepada kitab aslinya. Jangan menyampaikan broadcast begitu saja, langsung sabda Nabi Muhammad, Nabi bersabda, kemudian terjemahan Indonesia saja dan tidak ada yang mengeluarkan, tapi Anda sampaikan ancaman di bawah, sebarkan. Jika tidak Anda sebarkan, maka Anda, "Wah, ini broadcast apa ini?" Sudahlah tidak ilmiah, ngancam-ngancam kerjanya. Ibnu Katsir juga menyebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "U'titul Kautsar fa idza huwa nahrun yajri ala dhahril ardi hafatahu qibabul lu'lu' laysa masqufan fa darabtu bi yadi ila turbatihi fa idza miskun azfar wa hasba'uhu al-lu'lu'." Aku telah diberi Al-Kautsar, sungai di surga. Ia adalah sebuah sungai yang mengalir dari atas permukaan tanah. Kemudian sisinya dipenuhi dengan kubah-kubah mutiara. Ia tidak beratap. Aku kemudian menepuk tanahnya dengan tanganku. Ternyata tanahnya adalah minyak kesturi yang sangat harum. Dan kerikil-kerikilnya adalah mutiara. Kerikil-kerikilnya mutiara. Biar ingat di 5-6 tahun yang lalu, orang banyak yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan nyari batu. Waktu zaman akik, ingatlah Bian, kadakawa lihat ada tumpukan kerikil sedikit, ada tuh nang, nah betunggu lawas becungguangan, nah, cari yang unik mungkin ya, oh, yang alurnya unik-unik gitu ya, macam-macam. Ingin dijadikan cincin. Wow, di zaman itu tahun berapa samtulah? 2000 berapa ya? 2014-15an ya. Luar biasa, ada yang sampai jutaan cincinnya. Sekarang cincin itu, ini Ustaz Safiq yang cerita. Ini Ustaz Safiq yang cerita. Beliau cerita di mobil. Anak dikasih banyak waktu itu. Wah, mahal-mahal. Sekarang dikasih aja orang enggak mau. Ustaz Safiq cerita. Ya Allah. Itu siapa yang menyebarkannya hingga kemudian kok naik sekali bisnis batu akik waktu itu ya? Wallahu a'lam bissawab. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga dari Musnad Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, hadis yang marfu'. Hadis yang marfu'. Ayo, siapa yang bisa terjemahkan? Apa itu hadis marfu'? Hadis yang perkataannya berakhir di sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa nahrun aqtanihi Allahu fil jannah, turabuhu miskun, ma'uhu abyadun minal laban wa ahla minal 'asal. Tariduhu tuyurun a'naquha mithlu a'naqil juzur. Kautsar adalah sebuah sungai yang Allah berikan kepadaku di surga. Tanahnya adalah minyak kasturi. Airnya lebih putih daripada susu dan lebih manis daripada madu. Ia ditatangi oleh burung-burung yang berleher panjang seperti leher unta. Semuanya perkara waib ya. Ya, yang jelas kita wajib mengimaninya saja. Oke. Sungai-sungai surga bukan hanya berupa sungai air, tetapi ada juga sungai dari susu, sungai dari khamr, sungai dari madu yang murni. Karena ada madu yang tentunya tidak
murni ya. Wallah alam bisawab. Madu asli lain lagi ya. Itu kalau dibawa ke rumah istri marah. Nah, itu madu asli. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi ngecek madu, kalau kemudian kata orang ya ini tidak tahu di freezer enggak beku. Nah, itu mitos ya. Cara ngecek madu asli itu bawa ke rumah. Ya. Kalau piring berterbangan, asli. Ya. Madu asli. Wallah alam bisawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun, fiha anharum min ma'in ghairi asinin, wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh, wa anharum min khamrin ladzatin lish-sharibin, wa anharum min 'asalin musaffa." Dalam surah Muhammad ayat 15 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Perumpamaan taman-taman surga, perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau dan sungai-sungai air susu dan tidak berubah rasanya." Karena kita tahu yang namanya susu jika didiamkan sebentar dia akan berubah. Ya kalau misalnya tidak sengaja memang dipermentasi untuk jadi yogurt atau apa, dia jadi kecut dan tidak layak untuk diminum. Itulah kenapa Allah sebutkan lamnya terkayar tak, rasanya enggak berubah. Dia sungai dari susu, tapi rasanya tidak berubah. Dan sungai-sungai khamar, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni sebenarnya. Jadi bukan cuma air, bukan cuma air sungai-sungai di surga, tapi juga dari yang lain-lain. Di antaranya disebutkan susu, kemudian khamar dan kemudian madu. Wallah alam bisawab. Ini kalau di dunia nih susu, ada madu, tambah jahe dan telur. Wow, STMJ itu. Itu kalau di dunia ya. Dalam Sunan At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Hakim bin Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, dia adalah kakek Bahas bin Hakim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil jannati bahrul asli." Tadi kita sebutkan sungai-sungai dengan beberapa dalilnya, firman juga sabda. Sekarang dalil tentang lautan. Bukan sungai, sekarang lautan. "Inna fil jannati bahrul asali, wa bahrul khamri, wa bahrul labani, wa bahrul ma'i, thumma tunshaqqul anharu min ba'du." Sesungguhnya di surga ada lautan madu, laut khamr, laut susu, laut air. Kemudian setelah itu mengalirlah sungai-sungai darinya. Jadi sungai Al-Kautsar pun itu dari yakni lautannya surga. Nah, dari Al-Kautsar itu memiliki dua mizan. Dari Al-Kautsar itu memiliki dua apa ngarannya? Pancuran. Bukan pancuran ya, apa nerjemahnya ya? Pokoknya dari Al-Kautsar itu ada dua aliran yang Allah SWT bikinkan, dan air itulah yang mengalir ke telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air yang ada di telaga Nabi Muhammad, sifat telaga Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Haudhi masiratu syahrin." Telagaku, ingat ya, telaga ini sebelum surga. Kejadian telaga ini sebelum surga. Semoga semua kita di antara yang meminum air di antaranya selamat. Karena kalau sudah meminumnya tidak pernah akan dahaga selamanya. Para ulama membahas, karena ia tentunya sebelum kasus surga, bahkan disebutkan sebelum kasus as-sirat sebenarnya. Telaga sebelum as-sirat, karena di sirat seseorang mungkin jatuh berdasarkan amalnya masing-masing. Bagaimana kalau ada orang jatuh ke neraka tapi sebelumnya dia minum air dari haud telaga Nabi Muhammad SAW? Mungkinkah? Mungkin, kata Imam Nawawi. Sangat mungkin. Dan ini pendapat beliau. Dan dia ketika masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala tidak diazab dengan kedahagaan seperti yang tadi. Kenapa? Karena keutamaan air itu. Dia akan diazab berdasarkan dosa yang dia lakukan. Dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala bagaimana azabnya kita enggak tahu. Yang jelas kedahagaan dia enggak dapat. Kenapa? Karena dia sudah minum air telaga Nabi Muhammad SAW. Seorang umat Nabi Muhammad, seorang ahlus sunnah, tapi pelaku dosa? Iya. Siapapun di antara kita pelaku dosa. Mungkin kita naudzubillah nyemplung ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita lambat menjalani as-sirat. Tapi sebelumnya kita sudah minum
Kata Nabi Muhammad SAW mensifati telagaku sejauh panjangnya itu sejauh perjalanan satu bulan lamanya. Perjalanan satu bulan di zaman itu 1600-an kilo. Karena yang ulun tahu, perjalanan satu bulan itu adalah jarak antara Mekah sampai Palestina. Mekah Madinah 400-an, Mekah Palestina itu 4 kali lipat. Mekah Madinah sepekan, Mekah Palestina 4 pekan, sebulan. Kata Nabi Muhammad SAW, telagaku panjangnya itu selama perjalanan satu bulan. Besar sekali. Di hadis yang disebutkan juga artnya, yakni panjang dan lebarnya. Kemudian Syekh Abdul Hamid, Syekh siapa yang syarah Riyadhus Shalihin? Bukan. Masih hidup. Syekh Salim Al Hilali. Iya. Syekh Salim di antara yang berpendapat bahwasanya telaga Nabi Muhammad kotak. Karena pengsifatan itu, panjang dan lebarnya sejauh perjalanan satu bulan lamanya, 1600-an yakni kilo. Luas banget ya. Biyen bawa unjunan mah. Itu di dunia ya. Kadang kau melihat ada genangan air mau unjun. Enggak apa-apa, mau unjun boleh. Iya. Asal jangan berlebihan. Habis waktu untuk mengunjung silakan, itu mungkin seseorang rileks dengan mancing, tapi jangan lupa waktu. Wallahu a'lam bishawab. Ulun mau ngomong apa tadi? Karena ngomong ikan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, telagaku panjangnya sejauh satu bulan perjalanan. Jadi luas sekali. Lebarnya pun demikian. Ma'uhu abyad minal laban wa ahla minal asal warihu atyab minal misk wa kizanuhu kanujumis sama man syariba minhu lam yadhma abadan. Aqmaqam. Saya lupa yang meriwayatkan, tapi saya sebutkan matan bahasa Arab, saya ingat. Kata Nabi Muhammad SAW, airnya lebih putih daripada susu, persis seperti sifat Al-Kautsar, karena memang dari Al-Kautsar dia mengambil. Lebih putih daripada susu, dan kita tidak bisa bayangkan putih daripada susu. Karena susu itu sudah sangat putih, kemudian ada warna lebih daripada itu. Indah tentunya ya. Karena untuk perempuan saja ya, kata Imam Syafi'i, al-bayat nisful jamal. Perempuan kulitnya putih itu sudah 50% kecantikan. Mantap. Tapi walaupun tentunya ada sebagian akhwat yang tidak putih, ya eksotis ya. Gak ada masalah ya. Sebagian ikhwan juga ada yang, Ustaz saya pengen cari istri yang sawo mateng. Nah itu dapat dia. Tapi kalau ada yang nyari, Ustaz saya nyari yang putih. Kenapa? Ulun sudah latat tata ya. Oh, wajar. Mungkin dia pengen anak lahir dengan belang zebra ya. Iya, perempuan putih itu sudah separuh kecantikan. Apalagi matanya ganas, hidungnya mancung. Jamaah, apa ini? Airnya lebih putih daripada susu, kemudian lebih manis daripada madu, kemudian lebih wangi, harumnya lebih wangi daripada misik. Dan gelas-gelasnya kizan itu lebih kepada gelas yang ada ya tangkainya, gelas bukan apa ngarangnya, cangkir lah, gelas biasa, gelas cangkir yang ada pegangannya itu kizan dalam bahasa Arab, walaupun kita tidak tahu hakikatnya bagaimana. Wa kizanuhu, dan jumlah gelas-gelasnya kanujumi sama seperti banyaknya jumlah bintang gemintang ada di langit, banyak sekali. Artinya enggak bakal seorang kemudian tidak kebagian. Kata Nabi Muhammad SAW, man syarima minhu, tapi tentunya ada orang-orang yang terlarang dari haul. Siapa mereka? Para pelaku bid'ah. Bahaya jemaah. Para pelaku bid'ah itu bahaya. Untuk mereka bahaya. Kenapa? Karena di antara yang akan terlarang dari telaga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad akan membela mereka. Wahai Allah, umat. Wahai Allah, ini umat saya. Apa kata Allah? Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Ingat, ini nasihat. Anda jangan tersinggung yang nonton di luar. Enggak perlu tersinggung, ini nasihat. Seseorang meyakini kebenaran yang dia sampaikan harus. Kalau saya enggak yakin, ngapain saya ceramah? Tapi ingat, ini nasihat. Dan nasihat itu bukan untuk melecehkan. Anda harus sadar bahwasanya yang Anda lakukan selama ini enggak diajarkan Nabi Muhammad.
Kita takutkan anda di antara yang terlarang dari minum telaga Nabi Muhammad, air dari telaga Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Muhammad, man syariba minhu lam yadhma abadan. Barang siapa yang meminum satu teguk saja darinya, tidak pernah akan dahaga selamanya, tidak pernah akan kehausan selamanya. Itulah yang kemudian menjadi pembahasan para ulama. Bagaimana orang-orang ini, bagaimana jika orang ini masuk neraka? Karena kita sudah kita bahas terlepas dari perdebatannya, tapi insya Allah yang rajih bahwasanya kejadian haud sebelum sirat. Rentetan kejadian hari kiamat ada 9. Ada 9 sejak kita mati, rentetannya kejadian ada 9 sampai hari kiamat. Nah, haud itu sebelum as-sirat. Mungkin sekali orang jatuh di sirat padahal dia sudah minum. Maka kata Imam Nawawi, ini ingat hanya perkataan untuk supaya kita mudah untuk faham. Walaupun di saat perkataan sebenarnya disebutkan, sangat mungkin kepada orang menanamkan syubhatnya. Tapi kita harus fahami dong bahwasanya beliau mengatakan demikian untuk semua kita mudah paham. Karena kejadian ini sebelum as-sirat, mungkin orang tenggelam, mungkin orang jatuh, sorry, padahal dia sudah minum. Gimana dong? Sudah minum air dari telaga Nabi Muhammad yang diantara sifatnya tidak pernah akan haus selamanya, gimana dia masuk neraka? Maka kata beliau berpendapat, dia diazab dengan yakni satu pengecualian, tidak merasa dahaga. Kita sudah bahas tentang sifat neraka. Orang akan sangat kehausan. Orang akan sangat kepanasan. Orang kalau kepanasan apa yang dicari? 3. Naungan, air yang dingin. Naungan tentunya mendinginkan, mengademkan. Air yang dingin, kemudian yang ketiga yakni angin yang berhembus. Tiga-tiganya ada. Tiga-tiganya ada di hari kiamat, di neraka ada. Tapi semuanya panas. Naungan ada, panas. Air ada, panas. Angin ada, panas. Dan ketika mereka yakni meminta kepada malaikat penjaga neraka untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berikan mereka libur satu hari aja. Berikan kami keistirahatan satu hari aja. Apa yang disampaikan malaikat Allah? Diejek sama dia. Dengan sebuah pertanyaan, bukankah telah sampai kepada kalian seorang rasul menyampaikan kepada kalian bla bla bla? Kan dulu sudah sampai kepada kalian seorang rasul menyampaikan firman Allah, menyampaikan sabdanya. Sampaikan? Sampai. Ah, kalian enggak mau dengar. Sekarang ya rasakan azabnya. Jadi mereka berusaha ngerayu, minta, malah diejek. Yani kehinaan demi kehinaan untuk orang-orang yang na'udzubillah masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ulang-ulang, sesungguhnya di dalam surga ada laut madu, laut khamar, laut susu, dan laut air. Kemudian setelah itu mengalirlah sungai-sungai darinya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu tutup dengan perkataan Syekh di sini. Sungai-sungai surga mengalir dari laut-laut yang telah disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau juga menggambarkan kepada kita tentang sebuah sungai yang bernama Bariq. Lokasi sungai ini berada di depan pintu surga. Di sungai inilah orang-orang mati syahid berada setelah mereka memasuki alam barzakh. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Tabrani juga, kemudian Imam Hakim, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dengan sanad yang hasan, kata Nabi Muhammad SAW bersabda, asyuhada'u ala bariki nahrin bibabil jannah fi qubbatin khadra yakhruju alaihim rizquhum minal jannah bukratan wa ashiya. Para syuhada, orang-orang yang mati syahid di medan perang, berada di Bariq, sebuah sungai yang terletak di depan pintu surga, atau terletak di pintu surga. Jadi di depan pintu surga ada sungai. Mereka tinggal di dalam sebuah kubah hijau. Mereka mendapatkan kiriman rezeki dari surga setiap pagi dan petang. Ingat kejadiannya ini sebelum hari kiamat. Orang-orang yang mati syahid sudah dapat nikmat. Dan ini di antara dalil yang menunjukkan akan firman Allah Subhanahu wa taala, inda rabbihim yurzaqun. La tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira bahwasanya orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Mereka hidup di sisi Tuhan mereka. Mereka diberikan rizki. Pagi dan petang Allah berikan mereka rizki. Sebelum hari kiamat ini kejadiannya, mereka sudah mendapatkan rizki. Ingat, mereka diberikan rizki. Bukan kemudian mereka memberikan rizki ke orang. Jadi jangan salah paham.
Ketika ada orang salah faham memaknai firman Allah ini, tuh mereka kan hidup, Allah yang ngomong mereka hidup, berarti kita boleh doa kepada mereka, berarti kita boleh minta kepada mereka, mereka hidup, Allah yang ngomong katanya, subhanallah, hidupnya mereka dengan kehidupan yang lain. Karena kalau kehidupannya sama, mereka akan butuh hal yang sama ketika mereka dulu butuh di dunia, sama dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kan beda dengan kehidupan yang lain. Makanya kita tidak tahu bagaimana kondisi di alam barzakh. Apakah seperti ini? Tapi dengan kondisi yang berbeda kita nggak tahu. Apakah mereka saling bertemu, ngobrol, ketika dunia saling kenal juga mereka ketemu? Kita nggak tahu. Ada rahasia Allah Subhanahu Wa Taala tentang alam barzakh. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pengajian kesempatan pengajian malam hari ini berkaitan dengan salah satu sifat di antara sifat-sifat surga Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu adalah surga memiliki sungai-sungai yang tentunya sungai-sungai tersebut mengalir dari laut-laut yang juga ada di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Berkaitan dengan uyunul jannah, mata air surga, insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ada? Masih. Barakallahu fikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita membatalkan sholat karena tidak tahan dengan bau badan orang yang berada di samping kita? Masya Allah. Misalnya bau badan, bau rokok. Membatalkan? Enggak boleh. Enggak boleh. Anda, itu ujian. Anda harus sabar, ini ujian. Harap bersabar, ini ujian. Yang kita ingin bahas adalah yang baunya ini. Jangan sampai Anda menjadikan orang ini yang bertanya, tapi Anda penyebabnya. Saya jarang temukan ya, tapi satu enggak sering. Satu ikhwah, satu orang saja. Dan alhamdulillah sudah dinasehati. Saya enggak dapatkan itu di semua ikhwah. Karena kita sholat gonta-ganti tentunya ya. Tapi kalau begitu di samping ikhwah ini mesti bau. Sekali, okelah, mungkin suatu saat dia akan sadar. Kedua, wah ini kayaknya memang harus dinasihati, tapi saya lewat teman supaya dia tidak tersinggung. Kasih tahu ikhwah kita itu. Kenapa dia mengganggu orang lain? Kata Nabi Muhammad SAW, ini permisalan Nabi Muhammad ya. Bukan permisalan, larangan Nabi Muhammad akan orang yang makan bawang merah, makan bawang putih. Kata Nabi Muhammad, man akala thawman aw basalan, barang siapa yang makan bawang putih dan bawang merah, dan beliau menyebutkan bumbu yang lain, bahan ingredient bumbu yang lain, saya lupa, yang tentunya ketika dimakan akan berbau khas. Kata Nabi Muhammad SAW, fala yaqrabanna musallana, maka jangan pernah mendekati tempat salat kami, masjid musalla sama. Jadi Anda yang misalnya suka makan bawang merah atau putih dan masuk waktu sholat, sebisa mungkin sikat gigi. Kalau bisa kemudian lengkapi dengan mouthwash, wah yang obat buat kumur-kumur itu. Lengkapi lagi mungkin dengan pembersih lidah. Kenapa? Karena akan sangat berbau. Kecuali Anda takbiratul ihram tidak membuka muntung. Akbar kan enggak bisa juga. Gimana ya? Kan Allahu Akbar. Maka bersihkan. Sama juga untuk teman-teman yang masih merokok. Saya tidak membahas Anda masih merokok atau tidak. Mudah-mudahan Anda bisa meninggalkannya. Tapi ketika Anda masih merokok sebelum ke pengajian, sebelum sholat, bukan pengajian, sebelum sholat, sikat gigi dulu, kumur-kumur dulu. Dan pakaian Anda yang Anda pakai ketika Anda merokok, kalau bisa ganti aja. Kenapa? Baunya mengganggu kaum muslim dengan bau khas yang lain. Bawang merah, bawang putih, bau yang semakna dengannya adalah yang lain-lain yang juga berbau seperti petai atau jengkol atau durian. Ya semuanya halal, no problem. Tapi ia mengeluarkan bau yang khas. Maka dan mengganggu orang. Maka bersihkan. Ingat Nabi Muhammad di antara orang yang sangat perhatian dengan bau mulut. Nabi Muhammad. Kita belajar dia bersama di kaifa amalahu. Bagaimana beliau bermuamal dengan istrinya. Beliau selalu tampil wangi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk mulut beliau. Beliau selalu bersiwak. Tidak ada produk seperti kita kemudian mengeluarkan bau yang nyaman gitu ya. Bau min segala macam. Tapi siwak di zaman itu Nabi Muhammad selalu menggunakannya. Mau sholat, mau tidur, bangun tidur. Selalu. Mau masuk rumah nih.
Beliau mungkin dari aktivitas di luar, kata Aisyah, sebelum masuk rumah beliau siwakan dulu. Mungkin untuk makna sekarang, misalnya susah Anda, enggak mungkin juga kan kita datang kerja kemudian depan rumah sikatan gigi, kan enggak. Mungkin Anda pakai permen gitu ya, yang membuat yakni bau mulut Anda nyaman. Permen tertentu atau mungkin apa itu, alat semprot ya. Boleh, enggak ada masalah. Selama memang yakni, tapi tentunya pastikan ini masuk ya. Pastikan masuk. Jangan sampai Anda padahal keluarnya ke samping ya, itu Mr. Bean ya. Masuk. Assalamualaikum. Wah, udah. Istri juga menerimanya dengan siap ya. Wah, istri juga wangi. Wangi ketemu wangi, udah jadi anak. Wallahi. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi ini perhatian untuk yang baunya. Tapi Anda jangan batalkan salat. Seperti perkataan. Ini musibah. Anda harus sabar. Anda harus latihan nahan nafas. Karena seorang boleh membatalkan salat dengan dua sebab saja. Anda mendengarkan suara kentut dari Anda, atau Anda mencium bau, dan itu juga dari Anda. Kalau suara, Anda pasti keluar dong dari shof, karena tut jelas ya. Tapi kalau enggak berbunyi itu, nah. Hanya bau yang semerbak. Wah, itu seseorang sangat mungkin untuk tidak keluar shof. Akhirnya begitu salat selesai, saling tunjuk. Anda harus keluar. Kata Nabi Muhammad, fala yang sarif, seorang jika salat, fala yang sarif, janganlah dia berpaling, maksudnya membatalkan salat, hatta sami'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengarkan suara kentutnya dia, atau mencium bau kentutnya dia. Bukan bau mulut orang, bukan bau badan orang, bau kentut. Kala itu Anda kemudian membatalkan. Untuk yang ini Anda bersabarlah. Dan kalau misalnya orang ini adalah mungkin lebih tua daripada Anda, bahkan mungkin jauh lebih tua daripada Anda, cari orang lain yang sepantaran dengan beliau dan sampaikan agar dinasehati. Karena kata Nabi Muhammad SAW, menyambung hadis yang tadi, barang siapa yang makan bawang merah, makan bawang putih, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Karena sesungguhnya, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu ibnu Adam. Sesungguhnya malaikat itu terganggu jika seorang anak Adam juga terganggu. Terganggu kita dengan ulun ketika kuliah jemaah. Teman-teman yang jadi Cina itu, makan bawang putih itu mereka makan seperti seperti nyemil kacang. Bawang putih dibukain banyak, kan segini-gini tuh, itu dicemil seperti kacang. Subhanallah, krau, krau, krau. Cemilan bawang putih itu. Wah, wow, baunya luar biasa kalau Anda yang tidak sikat gigi. Terasa sekali ketika takbir. Kalau teman-teman dari Pakistan, enggak ada masalah. Karena pasti ada manfaat. Bahkan di antara manfaatnya bagus untuk jantung, untuk pernafasan, bawang putih. Oke? Bahkan kita tahu terapi jantung juga makan bawang putih. Karena memang dia mengandung begitu banyak oksigen ya. Jadi melancarkan peredaran darah ya. Tapi tentunya ketika Anda ingin sholat, nah ini baunya luar biasa kencang. Karena bercampur dengan liur Anda, enzim yang ada di mulut Anda, dia menjadi bau yang tidak sesedap bawang putih aslinya. Kedua, teman-teman yang dari Pakistan, India, itu sama cemilannya, tapi bawang bombay. Serius, mereka makan bawang bombay seperti makan apel. Dikuyak, krauk. Masalah. Kan kita tahu ya pedas-pedas kayak apa gitu. Pedas-pedas kayak apa gitu. Mirip-mirip reaksi ketika kita makan blimbing, tunjuk, jontong, tembok. Blimbing, tunjuk itu biar makan masamnya seperti itu kan. Tapi mereka santai aja. Sambil masak tuh. Main masak. Gak lupa sambil nyanyi kucuk-kucuk otai. Makan kayak apel, subhanallah. Wallah namusah. Yang punya kebiasaan masing-masing. Dan ingat jemaah, itu kan dimakannya. Tapi baunya nempel ke tubuh loh. Makanya kita harus yang sadar ketika punya kebiasaan seperti itu. Saya tahu sebagian ikhwah juga suka pete, sebagian ikhwah suka jengkol. Maka sebelum sholat, Anda jangan ganggu orang. Bersihkan dulu mulut Anda, harumkan tubuh Anda hingga saudara Anda tidak terganggu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini sangat relevan ya. Ini bahasnya surga, pertanyaannya soal pete, jauh banget ya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yuk salurkan infak dan donasi amal jariah terbaik Anda untuk operasional Rifkon TV.